dibahas mengenai kasus, sekarang saatnya kita menuju ke bintang tamu kita yang cantik sekali, Juliana Mokhtar. Hai, silakan duduk. Aduh, gimana Ibu? Sekarang kan kamu punya banyak kegiatan lainnya ya. Gimana suka dukanya jadi co-host? Ya gitu deh. Takut ya. Seneng apa takut? Takut aku. Takut apa? Takut salah? Takut salah, takut entar dimusuhin. Takut entar dimusuhin. Kan aku pengennya damai-damai aja. Damai-damai aja. Jadi ini masih mau... Enak sinetron deh. Oke, okay. ini ada video ya. Ada pernyataannya Bu Elsa ya. Gitu ya, kita mau tanya komentar kamu gimana? Coba kita lihat berikut ini. Manusia itu punya harkat dan martabat. Dan siapa yang mendukung tindakan ini, semuanya saya laporkan. Termasuk artis-artis. Semua yang artis yang gak ngerti masalah, sok bela-bela. Kita itu undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau sampai salah polisi menetapkan tersangka, berarti kalian menyalahkan undang-undang. Gimana Ibu? Mendengar itu gimana? Ada perasaan apa yang bergejolak di dalam tubuh tuh ada reaksi-reaksi apa? Mules? Gak ikut-ikutan. Jantung berdetak lebih kencang? Iya. Jantung berdetak. Karena aku kan jarang nonton TV. Jadi... aku baru ngeliat itu tayangan barusan. Itu tadi barusan. Kamu, komentar Ibu Elsa kayak gitu tuh barusan tadi. Jadi apa yang kamu rasakan tadi barusan? Yang aku rasain, kan aku cuma diem di situ. Cari amannya aja. Jadi diem aja. Diem, yeah. Diem itu emas berarti ya. Sayang aku gak bisa kalau aku diem aja. Diem aja. Oke, sekarang kita gini aja. Ke kamu, kita describe foto aja ya. Kalau kita tunjukin foto berikut ini, kita ingin tahu apa sih yang terbesit cepat di benak kamu tentang sosok yang berikut ini. Coba kita lihat fotonya. Nah. Wow. Kan kamu sering ketemu ya, sering foto bareng malah. Iya. Kayak apa sih tiga hal yang menggambarkan Bang Hotman di mata kamu, Juliana Mokhtar? Beken. Oke, terus digemari banyak cewek. Termasuk kamu? Enggak lah. Okay. Terus? Pengacara. Oh, pengacara. Udah. Dia tuh kalau lagi kan kamu syuting bareng ya? Iya. Ada kebiasaan-kebiasaannya apa sih biasanya kalau pas lagi syuting gitu biasanya? Enggak sih. Kita cuman ketawa-ketawa bareng aja. Oh, ketawa. Emang orangnya lucu? Lucu, humoris. Okay. Kamu pernah dipinjemin berliannya enggak? Pengennya sih, cuman enggak. Oh gitu. Terus sering bercanda-bercanda gitu. Iya, kita bercanda. Uh-huh. Memang sering ketawa gitu. Mau briefing pun kita ketawa-ketawa aja gitu. Kamu sering digoda-godain juga gak sama dia? Enggak lah. Oh enggak ya. Oke, next yang berikut coba kita describe foto yang selanjutnya. Nah, kalau ini Melanie Ricardo. Mm-mm. Kayak apa? Tiga hal yang menggambarkan Melanie Ricardo dari mata seorang Juliana Mokhtar. Lucu. Cantik. Uh-uh. Apa ya, baik. Ah, standar banget. Oke, kalau gitu pertanyaan berubah. Tiga hal yang kamu sebelin dari Melanie Ricardo. Nah. Kan aku sukanya damai, jadi gak ada yang aku sebelin. Oke, terus Juliana Mokhtar, ini kalau kamu lihat ke depan gitu ya, atau kamu ngelihat dari perjalanan hidup kamu ke depan ini deh, paling gak beberapa hari terakhir inilah ya gitu ya, apa sih hikmah, apa yang bisa kamu ambil gitu, untuk diri kamu sendiri lah? Ternyata apa ya, suatu hal itu bisa berakibat fatal ya, aku ngeliat gitu. Dan hari itu kan aku baru co-host pertama banget di acara itu, dan langsung viral. Dan aku lihat viewers di YouTube-nya sampai 10M, itu benar-benar yang, hah, single aku aja nggak sampai segitu. Kenapa masalah seperti itu bisa sampai heboh banget gitu? Oh, ya. Ya, dan, mungkin saatnya kamu nyanyi abis ini ya. Singlenya apa Julia? Singlenya apa Julia? Hun. Oh, apa tuh artinya? Sayang. Siapa tuh maksudnya Hun? Oke. Okay. Iya. Oh ada abis ini. Oh tapi sebelum kamu nyanyi nanti ada rumpian cepat. Ini katanya mau hooker. Hah? Setelah yang berikut ini mau kemana sih sebenarnya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Yang mana sih? Mau apa sebenarnya? Rumpian cepat tapi di sini aja, di sini. Oke, okay, kamu ketik-ketiknya cepet gak kamu? Oke, okay, baiklah ya.
Oke, sebutkan tiga hal yang menggambarkan Ivan Seventeen. Oke. Kakakku. Terus? Baik. Terkenal. Oke, udah cuma gitu dong. Enggak mau, aku enggak mau. Tiga hal yang kamu ingin ubah dari perilaku Ivan Seventeen. Oke. Semoga dapat jodoh. Semoga dapat jodoh. Terus? Benar-benar hijau. Enggak. Benar-benar hijau. Menjadi yang baik, orang baik. Yang baik terus? Udah, next. Oke, tiga hal yang kamu kagumi dari Ibu Elsa Syarif. Pengacara terkenal. Dua. Ya. Oke, lanjutkan. Pengacara terkenal, terus apa lagi? Dia komit. Orangnya komit. Terus satu lagi? Ya baik. Orangnya baik. Kamu baik tadi ya. Oke, baiklah. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No, menjebak banget.